Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini ya, sudah lama gue tidak membuat konten live class. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung aja ngetes si live class ini ya. Dan kebetulan ini udah season 26. Gila, gak berasa banget ya udah season 26. Udah riset juga, gue dari 1500 turun ke 1000. Dan ini adalah hari baru ya. Hari baru karena apa? Pasti player Goketsu sudah bersebar di mana-mana termasuk gua ya. Tapi di sini gua bukan awaken 2, cuman awaken 1, enggak masalah. Kita bakal coba aja, kita tes di live class itu serusak apa sih, bakal se-OP apa Bang Goketsu ini ya. Gua penasaran banget. Di sini gua bakal masukin speed aja karena ya enggak ada karenanya sih, enggak ada alasannya sih ya. Galwin di sini udah mulai mati ya, guys ya. Gara-gara si Abang Goketsu ini, Galwin udah mulai tersingkirkan cuy. Jadi di sini bakal gua lepas aja, kira gua masukin ke 30, terus di sini gua masukin ke 42. Sebenarnya agak sayang sih. Gini. Kita tetap masukin 30. Kalau misalkan kita ketemu lawan yang enggak punya Goketsu, Galwin masih kepake cuy. Jadi ini enggak apa-apa, gua masukin 42 tetap di Galwin, dan di Goketsu gua masukin speed 45 dan ininya HP aja ya yang 0,8%, udah lumayan. Wah, berarti kita harus ini HP lagi enggak sih? Tapi si Goketsu mau HP mau attack ATK tetap masuk kok dia ya. Hybrid soalnya cuy. HP dot grupnya ini apa? Group attack boost ya. Ini gua enggak perlu ya. Ini kita reset dulu deh, sabar. Ini kita bikin baru aja deh. Start attack attack rate dulu ya, kita pakai attack rate. Terus di sini attack rate, terus di sini juga kita pakai attack rate. Pokoknya full crit ya di sini ya, attack rate. Nice buat si Atomic juga. Terus di sini kita ambil si siapa ya? Heal rate nggak butuh, berserk rate mungkin ya. Injury juga nggak ada, injury boost siapa ya? Udah kita pakai aja yang 55 aja ya, karena statusnya nggak ada yang kita butuh banget di sini. Dot shield, injury ya. Kita pakai ini aja deh, berserk aja ya, berserk ya. Mana tahu ada dari Gary Ugan Shop kan, berserknya jadi nambah tuh. Cakep. Terus di sini kita pakai kolom row attack boost ada nggak? Di sini group single. Row R. Ada R nggak sih? Nah, ini ya row attack boost ya. Walah, row attack boostnya kagak ada yang attack lagi. Wah, nggak ada yang attack coy. Damage free. Kolom tuh kan depan belakang ya, buat si Atomic itu. Nah, ini row attack boost ya. Eh, enggak dong. Eh, kolom atau ini sih, kok gue jadi lupa guys. Kolom atau row sih, gue kadang-kadang suka ketuker-tuker loh. Gue kecoh apa sih? Kolom ya, oh, oke, berarti CC. Berarti C cuy, kolom attack boost. Team rune group kolom attack CC. Nah, kolom attack boost barengan sama si Atomic banget nih, jadi pas. Kolom, terus ini juga kolom, terus ini juga kolom. Nah, sudah ya, kurang lebih seperti ini 40% ya. Oke lah, langsung aja kita tes ke match yang pertama. Oke guys, di sini gue sudah ketemu melawan Hirako. Kayaknya gue pernah ketemu deh Hirako ini. Dia dari server 423. Kita lihat dia punya Abang Goketsu atau enggak ya. Kita umpetin Abang Goketsu kita cuy. Kita pakai Kabuto, terus Espernya. Aduh, Espernya gue masih pakai nyamuk ya di sini ya. Oke, di sini belum ada si kok Kabuto sih, Goketsu. Esper udah, grappler udah, sisa double grappler, double duelist ya. Oke, dia punya Goketsu cuy. Goketsu lawan Goketsu seperti ini. Dia nggak punya stunner, jadi ini gue taruh belakang, taruh depan aja deh. Taruh depan gini. Nah ya, kita coba begini ya, pakai rune yang grup dulu. Pakai rune yang grup dulu, kita lihat nih Goketsunya bakal sakit gak sih walaupun pakai rune ATK. Beh, punya gue jalan duluan cuy. Punya gue jalan duluan cuy. Loh, kok gak ada gaganya? Wow, astaga, ditipu gue. Dia ini guys, Goketsu yang versi 1. Aduh, deh kita makan nih. 300 ribu. Gila coy. Itu tadi aktif gak tuh ya? Kita potong aja darahnya ya.
darahnya kita potong ya. Waduh, kenapa nih? Gila, gue pikir DC gitu ya. Lagi record DC dong. Jebret. Metal bed. Aduh, ini kasihan banget, guys. Kasihan banget, guys. Ini server baru sih ya. Wah, kenapa sih ini? Kok kayak suka ngelek-ngelek gitu? Oke, kita super berserk. Jebret. Cakep. Oke. Atomicnya dia udah meninggal. Ya, langsung surrender ya. Mohon maaf banget ya, Hirako ya. Ini emang gamenya nih tidak mencari musuh yang sesuai gitu. Oke lah, lanjut lagi ke match selanjutnya. Oke, di sini kita sudah ketemu match selanjutnya dengan trofi 200. Aduh, pinjer pad, woi, kasihan ini, woi. Waduh, penyiksaan ini ya. Penyiksaan, cuy. Kasihan banget, coy. Astaga, ini gue espernya sembarang aja karena lawannya, ya ampun. Parah banget sih ini. Gue sih kalau jadi ini, jadi dia sih sakit hati loh, asli, guys. Gila, gila. Kita disrespect ya dia ya pakai ulti Goketsu di sini. Jebret, jebret. Jebret, 300 ribu ya. Tadi 300 ribu juga, ini sekarang 300 ribu lagi. Ya, ini 500 ribu. Sakit atomiknya ya. 300 ribu. Langsung meningsoi semua. Ya ampun, lanjut lagi lah ke match selanjutnya lah. Ih, dapat lagi Sergei. Tapi, aduh, trofinya kenapa yang dibawa-bawa mulu ya? Dibawa UMR, guys, trofinya dari tadi. Waduh, aduh, kita umpetin dulu. Mana tahu dia GG Gaming, Sultan kan. Mana tahu dia Sultan. Nyamuk. Oh, ini Goketsu ini. Goketsu ini ya. Musuhnya Goketsu ya. Kita coba pakai rune HP ya. Gue penasaran ultinya berapa sih Goketsunya. Goketsu ini kah? Goketsu Awaken? Gagak? Oke, nice. Ada gagaknya ya. Ada gagaknya ya. Yang asli ada gagaknya, cuy. Kita coba aja. Dar, dar, dar. 400 ribu pakai rune HP ya. 400 ribu pakai rune HP. Dan ini buat contoh aja nih, gue incer si Goketsunya. Gue pengen ngasih lihat aja sih kalau si Goketsu ini darahnya nggak bisa dipotong ya, masih atomik ya. Kepotong tapi paling dikit, coy. Ih, kepotong dong. Kepotong ya, tapi dikit noh. Ini masih ada ininya lagi. Kepotong, coy. Kepotong ya dia ya. Padahal boostnya beda loh. Waktu itu gue nonton di Bang BLP, dia ngasih tahu kalau si Goketsu ini nggak terpotong ya darahnya karena ya boostnya itu, coy. Terpotong rupanya. Asli, gue baru tahu loh. Ya, dia surrender lagi. Gue baru tahu loh, jujur loh. Karena gue dari info dari si Bang BLP, kalau si Atomic itu yang ngemotongnya tuh HP boostnya ya, yang quadruple gitu-gitu yang ngemotong. Tapi ini si Goketsu kepotong loh. Oke, oke, ilmu baru ya, ilmu baru ya. Oke lah, lanjut lagi ke match selanjutnya ya. Oke, nah ini ya, ini trofinya di atas gua nih, 1268. Kita harap dia GG Gaming ya. Dia harap kita, dia lawan yang pas untuk kita, cuy. Gini dulu, ini sama ini. Cakep, gaskan ya. Gaskan ya, wah ini. Kita lawan duo maut ya. Lawan duo maut, cuy, kita pakai rune HP aja. Lawannya Boros sama ini, Awaken 2 gak nih dua-duanya? Atau satu-satu Awaken 1? Wah, Awaken 1 ya, masing-masing Awaken 1 ya. Masing-masing Awaken 1, wah ini tebel mampus ini. Kita incer siapa ya? Incer si Atomicnya mungkin? 330 ribu. Tapi dua-duanya diabsorb damage-nya sama cengcorang, gak masalah. Kita potong darah si Goketsunya. Tuh, kepotongnya dikit sih. Gak kepotong banyak, tapi ya tetap aja kepotong gitu ya. Gila, tebel banget. Tebel banget. Tebel banget, gila, gila. Apa coba? Tebel banget, cuy, luar biasa ya. Beuh, dilindungi. Atomic gue dilindungi ya. Mantap. Ada, dipotong darah gue. Tuh, Goketsu kepotong darahnya tuh. Tapi Kabuto gue tidak terpotong, cuy. Kabuto gue tidak terpotong. Oke, Metal Bat, kita gas ke Goketsu. Der. Nah, tapi kalau misalkan gue pakai rune HP, yang lainnya jadi kecil damage-nya tuh. Yang lainnya jadi kecil damage-nya ya. Karena Atomic ATK, Metal Bat ATK, yang HP cuma si Goketsu sama Kabuto doang. Mikubinaru. Jebret. Alah. Wush, ledakannya sakit banget, cuy. Langsung ini dong, langsung terkapar 3 di depan ya. Gokil. Nyamuk gua kita incer si ini, tapi HP ay 60.000 doang. Kayaknya tetap lebih bagus pakai rune ATK ya. Kayaknya lebih tetap bagus pakai rune ATK, cuy.
kita basic kita aja sih ininya, sakit sakit cuy, gila. Oke, oke, ini kita incar si Goketsu ya, gue penasaran sih langsung hilang atau enggak cuy. Langsung hilang ya, langsung hilang ya. GG Gaming memang ya, langsung meningsoy cuy, nggak pakai A B C D E, langsung hilang semua ya. Ah, attack-nya jadi kecil ya, attack-nya jadi kecil coy, jadi nggak sakit tuh si atomic gue ya. Maksudnya cuma 100.000, tadi 500.000 padahal ya. Miki Binaro, sakit banget om, sakit om, aduh. Reflect, jebret, luar biasa. Memang luar biasa, ini kita basic kita aja. Udahlah, Kunyukyu, Kunyukyu kamu surrender aja Kunyukyu. Sudah tidak ada kesempatan untukmu Kunyukyu. Jebret, 200.000. Oke, nice, atomic sih gak pernah nyesel gue gacha atomic asli. Udah sakit, motong darah, tebel lagi. Gak ada ahlak emang ya. Beuh, ini nih kita bantai ya, kita bantai, jebret, jebret, jebret. Gila itu kalau misalkan kalian denger kucing gue, sorry guys ya. Ulti aja, jebret, nice. Wah ini dia masih bertahan cuy, gila banget ya, masih bertahan ya. Masih bertahan cuy dia cuy, niat banget ya dia. Goketsu udah meninggal padahal udah gue bunuh. Berarti Goketsu emang harus diincar dulu guys untuk mempersingkat ini ya, untuk menjamin kemenangan juga. Elah. Udahlah, atomic, udahlah, mati aja atomic. Ini anyeldingnya masih berapa? Masih 4 ya. Kita hilangkan aja pakai babang Goketsu cuy. Hilang langsung. Itu hilang enggak sih? Itu hilang enggak sih? Kayaknya enggak hilang deh. Kenapa ya enggak hilang ya? Boh, langsung habis ya kena potong sama si atomic. Dia masih main loh, gila, luar biasa banget loh. Masih diterusin sama dia, ini bagus nih Kunyukyu nih. Alah, basicit aja lah udah. Jebret. Di basicit aja mati loh. Astaga, oke lah kita last match lah ya. Kita tadi udah 4 match, sekali match lagi. Lanjut aja ke match selanjutnya. Oke, di sini lagi sudah kita ketemu lawan Destanek. Destanek ini mudah-mudahan GG Gaming ya. Mudah-mudahan GG Gaming dan dia bisa membantai gua gitu. Gua malah pengen ketemu yang ama Awaken 2 gua kecuy. Gua pengen tahu setebel apa dan semenyiksa apa di live class cuy. Wah ini cocok ya, kita tutup dengan ini ya, dengan lawan dia ya, pakai King, pakai Garo. Wah, mantap ini ya. Kalah gua ini. Ini gua kalah sih. Kita pakai grup aja. Ini gue kayak kalah deh. Gila, King, Garo, Boros, Goketsu. Ini kayaknya Awaken 2 lagi nih mereka berdua nih. Tamat. Udah ya, selesai live class gue ya. Selesai dari peradaban coy. Disil 3 energi lagi. Wah, gokil. Dikasih lawannya Sultan ya. Gue tahu gue minta lawan yang sepadan ya. Bukan berarti gue minta lawannya yang Sultan cuy. Kenapa dikasihnya yang Sultan gitu ya? Wah, ini gue gimana bunuhnya, kocak. Ini gue bunuhnya gimana? Pakai, aduh, percuma sih, gue mending motong darah sih. Gue mending motong darah sih. Karena gak mungkin tembus coy. Wah gila, ini udah ngaco guys. Udah gak bisa ini guys. Aneh ini. Waduh, aduh, gokil, gokil. Astaga. Aduh, 100.000. Kita ulti aja langsung. Jebret. Itu kalau denger kucing gue sekali lagi, mohon maaf ya guys ya, dia lagi berisik banget guys, lagi birahi itu. Kalau berisik gitu ya, buset, sakit banget loh. Sakit banget loh. Sekarang temunya lawannya begini dong. Astaga, astaga. Gila, luar biasa ya. Awaken 2 lagi, gila, gila. Gue pengen lihat ultinya dia berapa nih damage-nya. Udah weh, jalan aja. Gue tahu lu Sultan, gue tahu. Pakai banyak gak jalan gitu, ngapain sih? Ada-ada aja. Nice.
Bread. Alah. Ada. Ayo Goketsu, ulti saya Goketsu. Ulti saya Goketsu. Jebret, jebret, jebret. 180.000. Kok kecil ya dia ultinya? Tapak ini. Jebret, jebret, jebret. 300.000. Meledak. Sakit banget, coy. Kita potong lagi darahnya. Jebret. Ih, kagak aktif dong, kurang ajar. Oh, udahlah ya, guys ya. Ini gue udah mengakui kekalahan, guys, ini. Udah kita live aja ya. Destanek, kamu GG Gaming emang Destanek. Terakhir ya, last match, guys. Satu lagi buat ngeklaim diamond. Ayo, dapat, dapat, dapat. Lawan Popot. 1.500 lagi. Popot 1.500 lagi, ini dikasih sultan lagi nih. Jangan-jangan, astaga. Kayak kita tidak boleh menyerah dulu ya, tidak boleh pesimis dulu ya. Tidak boleh pesimis dulu ya. Ada Phoenix Man, Goketsu, Sonic dan kawan-kawan. Oke. Gas kan. Phoenix Man dia punya Phoenix Man gitu. Mana tahu dia cuman free to play yang hoki gacha di Awaken Wheel gitu kan. Aduh, Sonic-nya dulu yang jalan. Kok dia enggak taruh di belakang ya Goketsunya? Oke, dia cuman basic hit. Ampun, Om. Dicolong enggak? Aduh, Gerugan Shop gua dicolong. Aduh, diincer. Aduh, sakit. Oke, enggak apa-apa, kita incer atomiknya. 300.000. Follow up, kagak mati di follow up dong. Oke, kita potong dulu ya darahnya, kita potong dulu. 300.000 lagi. Mati. Atomik nyala. Nice, atomiknya nyala. Goket saudara kepotong. Ini juga, nah ini masih winnable, guys. Masih winnable, guys. Walaupun dia punya abang Phoenix Man, tapi ini masih winnable, cuy. Jebret, 100.000. Jebret, jebret, jebret. Nice, nice, nice. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. We believe meledak. Aduh, aduh. Aduh, masih sakit Goketsu gua ya. Masih sakit Goketsu gua, cuy. Ini tadi gua yakin dia masih hidup tuh gara-gara ini nih, kroconya ini ya. Kita basic hit ini dulu. 20.000 doang basic hitnya, gila. Boh, sakit banget, Om. Gitu. Gantian, langsung aktif kan? Langsung aktif kan? Ayo, kita hadapi dengan indah. Sakit banget, gila. Sakit banget, cuy. Wah, digondol kabur ini. Aduh, dimaling, cuy. Gila, darahnya yang ini ada dua ya, ada Phoenix Man, ada Kabuto, ada Goketsu, darahnya tebel-tebel, dua bar semua, gokil. Oke, kita dengkul si siapa ya? Kita dengkul si Goketsu. Kagak mati, gila. Kagak mati, coy, ini kita potong dulu darahnya deh, bahaya, guys. Kita potong dulu darahnya. Kagak ini lagi atomiknya. Sakit banget. Cuma bisa basic hit. Gak masalah, yang penting aktif. Wah, ini kayaknya dia core level 4 ya. Core level 4 ini kayaknya dia nih. 200.000. Sakit banget, gila Gerugan Shopnya. Ini Gerugan Shopnya aja sakit banget loh. Oke, ya ini fix core 4 sih ya. Gak ini-ini, coy, dari tadi kagak hilang-hilang, gila. Kagak mati-mati, gila. Aduh, siapa nih digondol? Oh, enggak ada yang digondol. Aduh, 200.000 langsung mati ya. Dia fix banget nih core level 4 ini. Gue butuh sih core level 4 asli dah. Oke, kita ini enggak apa-apa lah ya. Kita udah tahu kalah, cuman ya udahlah. Kita mainkan ya. Balik lagi, udah tidak ada harapan, guys. Udah ya, ini Popot emang GG Gaming Popot. Oke lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, gue rasa nggak ngefek-ngefek amat sih kalau buat gue ya, karena lawannya udah begitu, ketemu ya King, Awaken 2, Phoenix Man, astaga. Oke lah, gue tutup dulu. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.